Presiden Joko Widodo mendorong penyelesaian negosiasi batas zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat dengan ZEE antara Indonesia dengan Vietnam. Hal ini dikatakan Jokowi saat bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Pertemuan bilateral itu dilaksanakan di sela-sela penyelenggaraan KTT ke-34 ASEAN di Hotel Athena Bangkok. Jokowi menyampaikan isu ZEE selalu muncul dalam pertemuan antara Indonesia dan Vietnam. Dia berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan segera sebab berpotensi menimbulkan masalah. Insiden-insiden yang terjadi antara otoritas keamanan laut kedua negara akhir-akhir ini merupakan salah satu dampaknya. Untuk itu saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada tim teknis Vietnam untuk dapat segera menyelesaikan perundingan batas ZEE, ujar Jokowi dalam siaran pers dan deputi bidang protokol, pers dan media sekretariat, Presiden Baymaj Mudin. Menurut Jokowi, isu ZEE selalu muncul dalam pertemuan antara Indonesia dan Vietnam. Oleh sebab itu, Presiden berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan segera. Jika tidak diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan masalah. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan negosiasi pembahasan batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam yang diakuinya memang memakan waktu yang cukup lama. Sementara itu, pada bulan depan akan ada pertemuan tingkat wakil menteri antara dua negara yang secara khusus akan membahas masalah maritim dan secara khusus akan membahas masalah panduan profesional. Jadi, guidelines atau panduan profesional yang akan mengatur wilayah yang sedang dinegosiasikan sampai menunggu atau sambil menunggu negosiasi itu selesai. Dan ini adalah tentunya upaya untuk memprevent atau menghindari terjadinya insiden-insiden yang tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Konflik di perairan Natuna berpotensi terus berulang selama Indonesia dan Vietnam tidak mencapai kesepakatan terkait batas zona ekonomi eksklusif, ujar peneliti politik internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Peneliti politik internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lydia Sinaga, menyebut konflik di perairan Natuna terjadi karena belum terciptanya kesepakatan antara Indonesia dan Vietnam yang terkait ZEE di perairan itu. Kepulauan Natuna dianggap penting karena memiliki sumber daya minyak, gas alam, dan pasokan ikan. Dua kapal pengawas milik pemerintah Vietnam dilaporkan menabrak lambung kapal TNI Angkatan Laut KRI Cipta di 381 di Laut Natuna Utara, wilayah yang diakui Indonesia sebagai ZEE Indonesia. Menurut keterangan TNI Angkatan Laut, kapal Indonesia ditabrak saat mencoba menghalau kapal ikan berbendera Vietnam yang diduga tengah mengambil ikan di perairan itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armana Tanasir mengatakan pemerintah Indonesia sudah menyampaikan protes kepada pemerintah Vietnam atas penyerempetan kapal itu secara resmi. Kementerian Luar Negeri menunggu laporan lengkap dari Panglima TNI terkait kejadian tersebut. Sampai di situ, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan pemerintah akan menenggelamkan 51 kapal asing yang paling banyak berasal dari Vietnam. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian itu telah menangkap 15 kapal Vietnam dan 14 kapal Malaysia di perairan Indonesia sejak awal tahun ini.